Aduh, kok kelihatan sedih banget, kenapa sih? Kayak mikir negara aja. Iya ini, aku lagi sedih. Aku lagi galau. Terus aku juga lagi butuh hiburan ini. Kira-kira di Karanganyar ini ada nggak sih hiburan yang buat aku nggak galau lagi, nggak sedih lagi gitu? Kamu nanya? Iya. Kamu bertanya-tanya? Iya, buruan dijawab dong. Pergi ke pasar membeli ketan. Aduh, aku nggak butuh ketan, tapi aku butuh hiburan. Rasanya gurih, enak dimakan. Masa sih? Di Karanganyar banyak hiburan. Mengusir sedih dan kegalauan. Apa? Tenang. Apa meneh ning Karanganyar iki akeh lho wisata-wisata, terus tinggu memperingati hari jadi Karanganyar iki oke hiburan, terus lomba-lomba. Ya iya bener kuwi, dijamin wes bakal seneng wes. Nah. Iya, ngomong-ngomong hiburan, aku jadi atau inspirasi deh. Apa kuwi Mbak ndang piye-piye? Rungokne ya. Ya iya. Bunga mawar di pinggir taman. Di antara orang berlalu lalang. Cakep. Karanganyar, kota yang nyaman. Membuat hati tenang dan tentram. Iya, bener ki. Iya, sopo sih sing ra betah tinggal ning Karanganyar. Oh iya, aku juga ada pantun loh. Belanja ke pasar, beli daun salam. Aku cinta Karanganyar, Karanganyar kota yang tentram. Iya, siapa sih sengra cinta Karanganyar? Apalagi beli baju di toko butik. Bajunya bermotif batik. Putri Karanganyar cantik-cantik. Siapa nian yang tidak tertarik? Dirgahayu Kabupaten Karanganyar yang ke-105. Semakin tentram, maju dan mandiri.